halo selamat pagi teman-teman semoga sehat-sehat selalu kita mau sharing lagi tentang trading ya channel ini channel gado-gado teman-teman ya banyak hal saya sharing di sini ada trading ada ternak lele juga ada elektronik apa aja teman-teman ya nah kali ini yang tentang trading teman-teman ya kalau kita kalau saya di sini teman-teman ya ini kita pakai biasanya namanya oson ini lagi running teman-teman nih ya masih running Ya, ini ada juga yang minus nih, yang masih minus. Ya, ada juga yang udah plus ya. Belum saya ambil, ini belum take profit ya. Belum saya ambil, karena kenapa? Karena masih ada kemungkinan kalau saya lihat potensi eh, penurusan harga ya, yang udah posisi yang saya, udah saya ambil nih. Nah, saya biasa salah satunya saya menggunakan eh, Ozone Oscillator ya. <tuh> ozone Oscillator itu saya gunakan biasanya untuk menganalisa ya. Ini... Ini agak telat nih sebenarnya saya nih ya. Ini harusnya diambil posisi di sini, bayinya di sini sebetulnya nih ya, di posisi ini. Cuman sekarang ini baru ambil. Nah, ini ya. Di EURUSD masih baru banget diambil, ambil posisi ya, tapi ada kemungkinan naik lagi. Nah, saya ambil posisi ini kenapa? Karena kalau saya analisa saya teman-teman ya. Ini saya biasa pakai uh, analisanya pakai uh, ozone oscillator ya dari titik sini ke titik sini ini mengalami penurunan ya di sini nah sebaliknya kalau kita lihat tadi ya teman-teman sorry dari sini titik ini ke titik ini nih ya ini mengalami penurunan teman-teman nih ya dari titik ini ke titik ini mengalami penurunan tapi di grafik osonoskilator ya kita malah berlawanan arah dia dari titik ini ke titik ini malah naik dia teman-teman tuh ya kita geser dikit nah nih teman-teman ya di sini ke titik ini turun di titik ini ke titik ini naik ya ini kalau lihat seperti ini ini kalau saya biasa gunakan oson yaitu titik pembalikan arah Ya, titik pembalikan arah itu oson yang divergen. Karena oson ada dua, yang divergen dan konvergen. Nah, mengenai di mana kita ambil titiknya di sini, itu kita harus ada juga uh, penguatan dari, kalau saya pakai support and resistance. Ya, kalau kita ini kan time frame-nya satu nih. Kalau saya ambil time frame-nya di H4 nih, ya. Nah, ini baru kelihatan nih, sebelah kirinya ada ada support and resistance ini, teman-teman. Tuh ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada support and resistance. Nah, ini ya, sebetulnya ini sudah. Uh, ini, teman-teman, ya, ini tuh sudah bisa diambil dari sebelumnya, nih, ya, di bawahnya, nih, di sini, nih. Nah, di sini, teman-teman, nih, ya, di sini. Kalau kita tarik ke sini, kalau kita geser ke sini, ya, nah, ini ya ini sebetulnya masih ada di bawahnya tuh ya ini kan saya agak telat saya bilang ya nih harusnya di sini bisa diambil tadinya tuh kita kasih garis dulu deh nah ini teman-teman di sini ya garis ini ya harusnya bisa diambil sini dan kita sebetulnya udah bisa take profit ya kalau ini nggak terlambat tapi kalau saya lihat ini kan H4 nih kalau H4 ini ya ini bisa kita ambilnya agak lama nih. Kita lihat geser nih ke ke Nah, ini teman-teman tuh ya support and resistance dapat di sini. Jadi seperti itu teman-teman ya kalau kita gunakan support and resistance juga dengan eh, menggabungkannya dengan awesome oscillator ya. Jadi titik pembalikan arah. Ini ada beberapa coba saya kasih lihat dulu ya teori-teorinya nih. Oh ya, kalau teman-teman mau trading ya, untuk yang teman-teman mau trading, teman-teman bisa trading juga di sini, teman-teman ya di OctaFX ya. Saya biasa trading juga di OctaFX ya. Selain saya trading di Traders Family juga, di MIFX juga saya ada ya. Nah, kalau mau trading juga di OctaFX ya, teman-teman tinggal klik linknya di deskripsi, tinggal daftarkan akunnya. Nanti masuk ke seperti ini, tinggal buka akun, teman-teman daftarkan bisa dengan Facebook, Apple ataupun Google ya uh, akun google kita kita tinggal klik masuk email ya bikin dan kita bisa trading di octafx nah ini kita lihat teorinya teman teman ya nah ini salah satu teori dari uh, osilator ya indikator osilator kita lihat ya ini yang divergen Titik sini ke titik ini dia turun, di titik ini dia malah naik nih, ya di awesome osilator grafiknya. Nah makanya kita bisa ambil posisi di sini untuk ambil posisi ini area demand di sini. Sama juga nih kita lihat yang lainnya nih. Nah ini kayak gitu teman-teman tuh ya. Ini turun dia naik dia malah naik ke atas ini ya. Itu tanda awal pembalikan arah tuh. Ya ini teman-teman ya. Ini udah saya rangkum. Teman-teman bisa lihat di sini yang lainnya. Nah ini, ini titik ini naik ya di titik ini nah ini penerusan arah nih teman-teman nih ya ini yang konvergen ya ini yang konvergen cuma saya nggak 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 jarang pakai ya yang konvergen ya biasanya pakai yang divergen titik pembalikan arah nah ini seperti ini teman-teman ya ada divergen ada konvergen ya untuk uh, eh, oscillator ya tentunya teman-teman kalau trading ya gunakan uang dingin ya karena kalau kita sudah ambil posisi bisa profit sewaktu-waktu, tapi bisa juga loss sewaktu-waktu. Ya jadi jangan uh, ini kayak gini terlalu udah terlalu cukup banyak nih. Saya biasanya nggak nggak sampai segini nih ya untuk ambil posisi. Kalau lihat kita pasang stop loss ya. Jadi kalau udah terlalu banyak biasanya saya cut cut loss ya. Ada juga cut loss itu teman-teman ya. Namanya disclaimer gitu teman-teman ya. Namanya trading tidak selamanya. Tidak selamanya profit ya dan indikator nggak selamanya uh, akurat sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah ini ya ini kemungkinan akan naik seperti ini. Ya ini area demandnya di sini nih teman-teman nih. Oke mungkin teman-teman itu aja ya serinya kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Semoga sehat-sehat selalu. Ini sedikit aja tentang cara menggunakan ozon oscillator ya ozon oscillator tapi jangan berdiri sendiri ya harus kita padukan dengan uh, kalau saya support and resistance ya tadi ya jadi kalau nggak pakai support and resistance kita kadang uh, nggak tahu di mana titik yang ininya ya titik akan terjadi pembalikan arahnya akibatnya nanti kadang dia terlalu jauh minusnya terlalu tinggi jadi, kecepatan kita ngambilnya kalau kita nggak pakai support and resistance, ya. Jadi, usahakan selalu ada eh, tambahan, ya, dari support and resistance-nya, karena kalau nggak ada, nanti kita sendiri yang akan gede ininya, teman-teman. Ya, minusnya dulu, biasanya sebelum dia eh, berbalik arah, dia oke. Itu aja, mungkin teman-teman, ya, sharingnya kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau gabung, linknya di deskripsi ya. Di kita gabung di Octa Apex ya. Kalau saya bisa trading di Octa Apex. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu. Kalau ada yang mau komen, silahkan kita diskusi di kolom komentar.